Apa yang nggak tahu? Bukan saya yang buat, Pak, orang tua saya. Iya, saya tahu kamu dibuat sama orang tua kamu. Oh iya. Namanya panjang, kenapa nggak pernah nanya sama orang tuanya? Enggak. Nggak pernah nanya. Itu HM belakang Enggak. apa? Hak milik. Rahasia, Pak. Oh, HM itu rahasia. Sambungnya di mana sih HM? Oh, bukan ya. Ayo, lanjut. Perkenalkan. Nama saya Hasna Walida Inas Afifah, dari jurusan Manajemen Pendidikan, asal dari Subang. Hobi saya nonton. Hobi kamu nonton. Nonton apa? Ya. Banyak. Apa? Nonton film. Yang paling disuka? Nonton film. Di film apa? Film action, Oh, film action. apapun lah, Pak. Oh, apapun. Ah, apapun. Hah? Lagi ya? Hah? Hah? Nonton apapun. Ntar saya kasih film. Kamu mau nonton nggak? Enggak deh, Pak. Movie action, masa nggak mau? Allah, boleh, boleh. Berarti kamu tadi nggak mau, kenapa? Enggak apa-apa. Nah, karena nggak tahu ya. Iya. Oke, oke. Sip, sip. Oke. Lanjut ke panjang namanya tadi. Mutia Eka Sabrina sekarang. Mut, saya, Pak. Oh, kamu Mut, Mut. Iya, Pak. Mut, Mut, Mut. Mut. Perkenalkan, nama saya Mutia Eka Sabrina. Saya jurusan manajemen pendidikan. Dipanggilnya siapa, Mut? Iya, Pak. Dipanggilnya siapa? Saya biasa dipanggil Mutia. Terus saya Benar tinggal tuh. Di Sunter. Oh, Sunter. Dekat ya? Dekat, Pak. Iya, Sunter dekat ya? Lumayan lah, Pak, dekat. Dekat kan? Sama Sunter Barat. Iya, Pak, dekat sama Sunter Barat. Kalau sini makan lumayan jauh. Terus hobinya apa kamu? Hobi saya nonton juga. Jangan-jangan kamu sering nonton berdua ya? Sama dia. Sama HM. HM rahasia itu. Ya, ketahuan HM. Bukan. Kamu ketahuan ya. Terus nontonnya hasil downloadan yang tadi tuh, yang pertama. Dari WiFi kampus, Pak. Nah, dari WiFi kampus lagi. Ah, nih, tiga-tiganya nih. Ambil, Pak. Salah. Saya laporkan aja lah. Siapa tadi tuh nama-namanya? Enggak, Pak. Enggak. Ya udah, enggak. Kan downloadnya di MCD. Tuh, kan bareng lagi. Waduh, tersangkanya nih. Ya udah, lanjut deh kalau gitu. Aku sih ya. Baik, Pak. Iya. Anggi Rahmawati. Iya, Anggi Rahmawati. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmawati. Biasa dipanggil Anggi. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan. Terus? Domisili di Jakarta Barat. Hobinya membaca komik. Membaca komik di perpus. Ada. Itu kamu di perpus mana? Hanya tempatnya aja, Pak. Di perpus fakultas. Oh. Fakultas, Pak. Emang buka ya? Kalau nggak buka, saya nggak di sini sih, Pak. Ya udah, saya tutup dulu deh ya. Lantai 7 kan? Jangan, Pak. Oh, nggak boleh, ya udah. Iya, Pak. Kamu hobinya apa tadi? Cuman baca kartun, apa?
Baca apa tadi? Komik. Nonton komik. Juga sih, Pak. Nonton komik. Juga. Kamu jangan-jangan sama yang tadi, HM sama Eka itu. Iya. Enggak, Pak. Ini kayaknya berantai nih. Ada lawi. Kacau nih, kacau. Nontonnya paling nonton ini. Nonton apa ya? Nonton itu. Drama Korea. Hasil downloadan. 480 kualitasnya. Masih ditonton. Padahal saya... kotak-kotak. Ya. Download itu yang 1080. 4K. Gitu. Enggak, Pak. Saya lebih suka nonton itu. Hah? Oh ya kan downloadnya pakai wifi kampus. Belajar nanti sama siapa tuh tadi? Ananda pasti Eli tadi itu. Apa Herlina? Ananda Pak Ananda. Ya. Ananda Pak Ananda. Ya. Terkenal sekali itu Ananda. Jangan-jangan dia tahu wifi password wifi kampus semuanya nih. Oke, sekarang kita ke tadi siapa ya namanya tadi ya? Rahmawati ya tadi ya? Anggi ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, sekarang, Pak. Ya, Afifah Nurul Fuadah. Afifah. Iya, saya, Pak. Saya, Pak. Heeh. Kipas anginnya dinyalain. Udah. Kipas anginnya itu dinyalain, enggak gerah apa? Oh, enggak, Pak. Di sini adem. Saya kan tinggal di Bogor. Oh, saya kemarin dari Bogor. Nggak ketemu kamu. Oh iya, kan kita belum janjian, Pak. Iya, harusnya janjian ya. Dulu ya. Iya, benar banget. Saya baru sampai banget ke kantor nih. Oh di gitu. Bogor itu di mana tuh dekat? Itu loh, dekat taman itu. Taman apa sih? Taman apa, Pak? Pokoknya nggak ada rusanya itu. Kebun Tane. Raya. Oh, kebun raya. Kok taman sih? Siapa yang bilang taman tadi? Istana Bogor, Pak. Bapak. Istana iya. Bogor, Pak. Iya. Istana Bogor, KRB. Ya, pokoknya di situ. Saya kayaknya sempat ngeliat-ngeliat muka-muka kamu nih, Afifah nih. Lagi nongkrong di sama cowok. Cuman dia ajak boncengan, diangin-anginin. Udah seneng banget. Kelihatan. Nggak usah dibuka di sini, Pak. Malu saya. Oke, kalau begitu mah. Terus lanjut ke, tadi kamu belum sebutin apa-apa. Iya, perkenalkan nama saya Afifah Nurul Fuadah. Tadi biasa dipanggil Fuadah. Udah, abis, itu aja. Habis, ya, ada deh, itu aja. Habis tadi Fuadah, dah. Ya. Apa lagi? Hobi saya baru-baru ini saya apa jual masker? Lagi tuh. Apa? Enggak, Pak, mendaki gunung. Nanjak. Oke. Mendaki gunung. Emang dibuka? Buka, Pak. Oh, sekarang dibuka? Iya, tergantung gunung mana dulu. Hah? Lagi ya, enak. Hah? Kayak lagi boleh nggak? Hah? Aduh, kacau ini. Kenapa sih mahasiswi-mahasiswi sekarang tuh bikin otak saya tuh berimajinasi? Hah. Ya sudah. Hobinya ekstrim ya, manjat gunung. Gunung kok dipanjat-panjat. Langsung ke Abdul Muhyi Alawi Atta Halah. Keren Atta Halilintar. Iya, Pak. Oh, ini Alawi. Nama kok artis, panjang. Pak. Oh, artis. Ya, udah nggak apa-apa kalau artis, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan. Nama saya Abdul Muhyi Alawi Atullah, panggilannya Alawi. Asal dari jurusan manajemen pendidikan. Ulang, gampang dia nyebutnya.
siapa lah? Abdul Mu'alawi Atallah, Pak. Atallah. Oh, Atallah. Oke, oke. Tadi saya susah ya. Oke, terus. Nama panggilannya Alawi. Saya asal dari Bandung, jurusan manajemen pendidikan. Hobi saya apa ya, Pak? Mungkin traveling, Pak. Oh, sama kayak tadi tuh, siapa tuh yang suka traveling? Kalau nggak ada duit, iya, berani traveling nggak? Kalau nggak ada sih nggak, belum berani. Oh, berarti dia ekstrim tuh. Terus apa lagi selain traveling? Selain traveling, nonton, Pak. Tapi nggak bareng sama yang tadi. Beda, beda. Ah, kayaknya lu satu jurusan tuh. Nontonnya bareng, hasil downloadan 480. Biar cepet, sayang-sayang kota, kotak-kotak, yang penting ada suaranya. Iya, gitu doang. Ya, oh, itu suara, kan Korea, itu suara apa, Korea. Pak? Korea. Oh, Korea. Ya, oh. Korea. Pokoknya Korea gitu. Ya, gitulah. Sama 11-12 lah, Pak. Gak jauh beda. Sukanya nonton apa? Hah? Kenapa, Pak? Nonton apa? Sukanya nonton apa ya, Pak ya? Pokoknya yang apa? Menyenangkan hati, Pak. Intinya mah. Wah, tadi kayak siapa tuh sih? Siapa menyenangkan hati? Siapa tadi yang menyenangkan hati? Eli, Pak. Oh, Eli. Mm-mm. Eli apa tadi panjangnya? Panjangnya apa, Li? Eli Vionika Saputri. Oh, kirain Eli ya, boy. Bola dong, Pak. Kok tahu dah? Gila. Dia tahun berapa kok bisa tahu ya? Berarti udah tua dia tuh. Tahun 75, Pak. Sejaman. Okay. Punya pacar, Pak, jadinya tahu. Oh, gitu. Karena punya pacar jadi tahu bola. Oke, oke. Masuk. Hati-hati kamu digocek ya. Siap. Udah biasa kali, Pak. Oh, udah biasa digocek. Mending langsung digolin aja. Oh. Gocek balik lah, Pak. Hah? Gocek balik lah, Pak. Gocek balik. Aduh. Kayak dia ekstrim kayaknya dia nih. Terus kita lanjut. Udah ya, si siapa tadi? Abdul Muhyi ya? Alawi, Pak. Oke, kita ke Lailatul Qadar. Lailatul Hasanah. Iya, Pak. Saya pengen banget mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul? Iya, Pak. Itu artinya apa? Malam yang baik. Lailatul. Oh. Lailatul Qadar itu mah. Lailatul apa? Malam, Pak. Malam yang baik. Oh, gitu. Kok kamu siang-siang udah keluar? Kamu malam namanya. Ya emang gak boleh keluar siang, Pak. Ya boleh. Tapi ntar takut gosong gimana? Kamu bukan kampret, kan? Kenapa harus kampret sih, Pak? Kan keluarnya malam. Kalau siang dia tidur. Kalau kampret itu kan malam dia begadang, keluar, mencari makan. Kalau Lailatul, makannya siang, batal. Malam aja ya, sama kayak kampret. Ya. Terserah wis, Pak. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Lailatul Hasanah. Biasa dipanggil Ella. Saya dari jurusan manajemen pendidikan. Asal Tegal. Oh, hobinya Tegal. Ngapak ya? Ya, Pak. Coba gimana? Bisa nggak ngapak? Ya, bisa. Apa ya? Dia slogannya itu apa? Orang ngapak enak. Apa orang gimana? Ngapak orang kepenak. Ah, itu dia. Cakep, cakep.
terus lagi lanjutin. Ya, hobi saya sama Pak menonton. Ini pasti ada satu orang yang download, suka download, dia terus bagi-bagiin virus-virus itu ke teman-temannya untuk nonton itu. Siapa nih orang ini? April, Pak. April. Oh, siap. Ya, April. April, Pak, emang. Dibuka-buka deh, malu deh. Oh, ini April nih ya. Oke. Oke, lanjut. Kak, kamu selain nonton, apa lagi? Nggak keluar malam, tanya. Apa, Pak? Kamu suka keluar malam nggak? Suka. Suka? Suka. Pantesan. Nama kamu Lailatul. Tanya keluar malam-malam. Nanti kamu diomelin sama bapak kamu. Kalau keluarnya malam-malam. Bapak saya nggak di rumah. Wah? Lagi ah. Wah. Boleh lagi enggak? Wah. Sudah cukup. Ibunya? Di rumah. Wah. Ya, harusnya gitu ya. Ya. Om enggak bisa ngebut ke sono dong. Oke, kita lanjut. Yang suka nonton-nonton terus. Yang jangan tuh hobi baru karena pandemi jadinya nonton. Keluarlah sekali-kali, jangan di rumah mulu. Kita ke Miftahul Jannah. Ayo, Pak. Oh, perempuan ya Miftahul Jannah? Iya, Pak, perempuan. Saya kirain laki-laki loh, Miftah. Saya teman saya sering itu namanya Miftah. Yang anggap gitu. Iya, sering, Pak, kalau naik ojol, panggil Bapak. Ojol? Iya, kalau naik ojol, suka dipanggil Pak. Sama Kang Ojol. Kamu pakai kerudung nggak? Pakai Pak, kan chatting Pak pas pesan itu. Oh gitu, kamu chatting. Kamu chattingnya gimana? Perhatian apa enggak? Enggak lah Pak. Ya iya Pak, kalau kamu perhatian, itu biasanya dia, oh ini kayaknya nih wanita nih. Kalau kamu enggak perhatian sama dia, kira bapak-bapak. Gitu ya Pak. Iya kali. Oke, terus gimana Miftahul Jannah? Kamu dagunya hilang. Nama saya Miftahul. Saya kurang angkat berarti Pak. Ntar ketemu saya di tukang cendol, kamunya kenal saya. Kayaknya siapa ya? Ih, bapak itu ternyata sombong. Padahal dagunya hilang, hidungnya melorot. Ayo. Terus Miftahul Jannah. Nama saya Miftahul Jannah, jurusan manajemen pendidikan, asal dari Tegal, domisilinya di Kebayoran Lama Jakarta. Oh, kamu pasti lah. Saya naik motor. Nah, wah, motor tua? Enggak sih Pak, motor Beat. Ya, hobi apaan naik motor Beat? Ya naik motor aja Pak. Jalan gitu-gitu Pak. Hobi macam apa? Yang penting kan kadek motor. Yang penting kan ini Pak. Yang penting saya nggak nonton Pak. Ya maksudnya lu tuh nggak mau sama nonton juga. Kan ada hobi yang lain gitu. Bohong banget motor. Di sini nggak ada yang hobinya baca Quran gitu. Saya belum pernah dengar gitu. Itu kewajiban, Pak. Itu bukan kewajiban. Iya. Itu bukan hobi, Pak. Kewajiban. Mau. Ayo serang. Gayanya bilangnya kewajiban. Gayanya. Udah jus berapa? Sekarang udah hari ke-16 nih. Paling baru buka lembar udah ngelirik HP. Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak. Kan Al-Qurannya di HP, Pak. Al-Qurannya di HP, Pak. Alah, dimiring-miringin. Aku di HP. Masa baca Quran pencet-pencet? Ah, main game. Tauan. Pindahin halaman, Pak, dipencet, Pak. Jadi dimindahin halaman gitu, Pak. Ah, cepet. Pencetnya cepet. Pakai kanan, kiri, itu halaman apa? Bacanya halaman. Cepet, Pak, itu, Pak. Wirid, itu mah bukan yang ngaji. Ini
Miftahul itu apa hobinya yang benar? Ah, naik motor Beat. Iya, Pak. Saya nggak punya motor Beat masalahnya. Motor Beat. Oh. Motor saya yang cuma lain, punya kan? Motor Beat doang, Pak. Nggak punya yang lain. Oh ya udah, nanti kamu saya boncengin sensasinya menaiki motor tua. Oh, nggak seru. Pak, nggak bisa ngebut. Ini nih. Jelasin Alawi, jelasin motor tua itu. Susah. Tolonglah, guys. Alawi nggak bisa naik motor, Pak. Iya, naik motor tua tuh enak. Sensasinya tuh ada geter-geternya. Ada, beda ya, Pak, ya beda. Iya, ada deg-degannya. Tapi nggak memacu adrenalin, Pak. Nggak bikin jantungan. Kata siapa? Seru, naik Beat aja jantungan. Harus dicoba, Pak. Dia harus nyoba, Pak. Diajak, Pak. Ya, nanti naik motor tua ya. Ya, naik motor Beat. Adrenalin dari mana? Ngebut. Kalau naik motor tua, naik motor tua tuh adrenalin tinggi. Ayo misalnya ke Bandung naik motor tua, jalan sampai Bandung motornya mati nggak bisa hidup lagi. Tuh, pulang jalan, ayo. Deg-degan kan naik motor tua? Deg-degan banget, Pak, sumpah. Tuh. Eli tahu. Ntar kamu juga, Eli, saya ajak ya. Saya bantu dorong, Pak. Doain aja. Saya yang dorong. Dorong tuh berat. Biar saya yang dorong. Kamu yang nahan. Apa ya? Ya lanjut-lanjut yang lain. Udah ya, si tadi siapa? Ya. Miftah, Pak. Miftahul Jannah, ya. Sekarang food datang. Putri Azizah. Iya, Pak. Hadir. Kok kamu sama-samain saya pakai headset sih? Nggak kedengeran, Pak. Rumah saya di tepi jalan. Allah. Kamu kayak lagunya Sarah Seven. Bunga di tepi jalan. Itu bunga, Pak. Kalau saya kan rumah. Iya, kalau bunga berarti kamu adalah bunga peletok. Ya, petak apaan, Pak? Itu loh yang ada warnanya ungu bunganya. Nggak tahu, Pak, saya. Ya udah, kalau nggak tahu mah. Itu rumahnya di pinggir jalan, nggak di tengah-tengah kan? Enggak, Pak, alhamdulillah. Kemarin bikinnya di pinggir. Oh, alhamdulillah lah ya kalau gitu. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah. Saya dipanggil Putri. Alamat saya di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kok yang ada di Sangkar batu, bukan telur? Ini aneh nih. Rumahnya aneh. Telur yang ada di Sangkar tuh, bukan batu. Nah, terus kalau batu, yang ngeremin siapa? Capek. Saya nggak tahu, Pak. Dia ngereminnya capek. Nggak tahu, Pak, saya. Nggak tahu. Berarti itu bukan jenis burung. Karena itu batu, tapi adanya di Sangkar. Aneh. Coba kita lihat hobinya. Hobinya apa? Hobi saya apa ya, Pak? Jangan-jangan ngeremin. Itu yang ada di Sangkar. Apa? Enggak lah. Hobi saya nyanyi sama masak, Pak. Kelihatan. Pinter nih masaknya nih. Sambil nggak nyanyi tahu. Ya masaknya. Apa? Ya bagus, nyanyi, Pak. Terus? Hah? Gimana? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Kamu PSM ya? Enggak, Pak. Saya nyanyi buat diri sendiri. Kamu PSM apa PSBB? PS apa sih, Pak? PBSB, Pak. PBSB. Enggak, saya bukan anggota PSM, Pak. Bukan anggota. Tapi kamu senior. Enggak juga, enggak masuk, enggak. Pak. Enggak masuk. Ya, mungkin suara kamu ketinggian. Iya. Suara kamu. Saya cuma diterima sama diri sendiri aja mungkin, Pak. Oh ya, mendingan lah.
Saya nggak usah lah ya, nggak usah denger lah ya. Iya Pak, nggak usah, tersakit kepalanya, batal puasa loh Pak. Kalau sakit kepalanya batal puasanya? Enggak, nanti kalau Bapak dengar suara saya batal puasanya. Batal puasanya? Iya. Batal Pak, kok sambil minum. Kalian tuh siapa sih tuh? Lutfi. Iya Pak. Nah, iya lah, dengerin Lutfi. Panas mulut. Udah Pak. Apaan? Belum, nyanyi dulu. Oh belum. Gak bisa Pak saya. Eh tadi katanya hobinya nyanyi. Kan hobi doang Pak. Hobi belum tahu bisa kan. Marhaban tiba Pak. Doang. Nah iya. Marhaban tiba. Ramadan tiba kali. Ya, iya Ramadan tiba coba. Nyanyi. Bapak jangan. Kita mau pada batalin semua nih dengerin. Jangan Pak. Kan katanya kamu bisa, suara kamu bisa membatalkan puasa. Saya pengen tahu. Suara enggak apa? Kan tadi katanya sambil minum gitu Pak, dengarnya sambil minum bisa batal. Oh. Gitu. Enggak sih Lutfi itu mah. Oke, masaknya masak apa kamu? Masak batu yang ada di sangkar lagi? Enggak kan? Enggak Pak. Kan itu nama daerahnya doang Pak, Batu Sangkar. Saya enggak tahu sejarahnya. Oh, enggak tahu. Kamu cari tahu kenapa batu itu bisa sampai ke sangkarnya itu. Oh iya. Saya juga penasaran. Nih. Ya, Pak, minggu depan kita bahas. Mungkin itu telur, sebetulnya telur, tapi yang membatu karena udah kelamaan. Iya, Pak, bisa jadi. Iya kan? Iya. Iya bisa jadi juga. Kalau kelamaan tuh bisa jadi membatu. Makanya kalau perempuan itu jangan terlalu lama dipacari, nanti dia hatinya membatu dan pindah ke hati yang lain. Waduh. Iya kan? Bisa Alawi jadi. Itu Pak yang biasanya kayak gitu. Siapa? Alawi itu biasanya kayak gitu Pak. Alawi itu yang mana sih? Alawi ah, atau Allah Pak? Cowok itu kan tadi kan cewek. Iya dia parah, yang suka bikin cewek Pak. Oh, Alawi, kamu jangan jadi buaya gitu. Boleh jadi buaya, tapi yang baik ya. Dia jadi ular Pak sekarang. Hah? Ya Pak, udah pengalaman Pak saya Pak. Kok si ini dia tahu banget kamu deh. Jangan-jangan. Kan satu kelas Pak. Teman kelas Pak biasa. Oh, teman kelas. Ya kan nggak iya. Apa-apa teman kelas jadi pacar kan nggak apa-apa kan ya? Ya nggak tahu. Ngangguk dia. Ngangguk tapi ya. Iya. Nggak tahu Pak saya. Nggak tahu. Soalnya Alawi belum nembak-nembak sih ya. Mati dong Pak kalau ditembak. Aduh. Ya, berat Pak. Itu kan kata-kata. Bukannya... Asli apa itu namanya kalau kata-kata itu? Bukan apa? Sebenarnya apa namanya itu kalau bahasa Indonesianya? Hiperbola. Apaan sih namanya? April tahu Pak April tak? April? Bukan ya, hiperbola, April. Apa namanya? April mana April? April jago berkata-kata Pak. Nah, coba. Iya Pak, mana? Apa Pak? April mana? Saya. Itu apa namanya? Kalau yang Majas Pak, Majas. Oh iya Majas. Siapa itu yang ngomong? Dia yang ngomong. Nada Pak. Tukang mentangkis bulu Pak. Mentangkis bulu Pak. Oh iya, kamu suka menangkis bulu ya? Ini kayaknya ini nih. Kayaknya ada sesuatu nih. Ya. Kamu nangkis bulu. Yang tadi itu nada ya? Terus burungnya bertelur, telurnya disangkar, terus kelamaan. Karena di batu. Jadi batu. Itu tuh, nyambung tuh. Oke, kita lanjut lagi ke siapa ini. Nah. Jadi sampai mana tadi? Putri, Pak. Oh, kamu Putri aja. Sekarang Muhammad Fadil Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Kamal dari jurusan Manajemen Pendidikan, domisili di Cilduk, Tangerang. Apa Pak? Ini kamu mana orangnya nggak kelihatan? Kamu makhluk halus ya? Ada pasti udah on cam nih. Mana nggak ada, nggak nongol. Di slide selanjutnya kali Pak? Nggak, akan saya pakai laptop. Ini kan view-nya yang speaker view. Kalau kamu mau ngomong, biasanya ngelihat. Oh enggak ya? Kamu jangan-jangan Angling Dharma ya? Bukan. Bukan Pak temennya. Kian Santang Pak. Nah iya nih kayaknya nih. Oke lanjut. Dah ngomong nggak apa-apa. Ini muka saya doang. Ini kelihatan? Woi. Enggak kelihatan Pak. Enggak kelihatan kamu tuh. Aduh, sudah rapi-rapi banget nih. Eh, mati. Enggak mau bercanda, Pak. Ya, enggak apa-apa. Udah ya, Pak? Ya, Kamal, kamu mana sih? Enggak ada. Kamal, kita biji aja, Pak, di WhatsApp. Enggak mau ah, cowok. Oh. Oh, cewek mah enggak apa-apa. Dah. Apa lagi ya, Pak? Udah, enggak ada, mukanya enggak ada. Masa ada, Pak? Saya udah cari, enggak ada. Sinyal kali, B. Itu saya udah on cam sih. Ya udah, enggak apa-apalah. Biarin. Ntar kejutan aja, Pak. Surprise. Iya, enggak apa-apa. Ntar ketemu di tukang cendol. Bahaya, Pak. Ya, jangan jam segini. Kalau jam segini pasti batal, udah. Udah ya, Pak? Belum. Oh, apa lagi ya? Apaan? Apaan dah? Tadi baru sebutin apa? Nama, domisili, jurusan, hobi. Domisilinya di mana? Oh, domisili saya di Cilduk, Tangerang, Pak. Oh iya, tadi udah. Terus? Hobi. Hobi saya nyenengin Eli, Pak. Wah. Enggak, Pak, bercanda, Pak. Saya lagi suka gambar pakai aplikasi. Gambar Eli. Enggak, Pak. Saya lagi suka gambar aplikasi, Pak. Gambar pakai aplikasi di handphone, Pak. Ya, hobi-hobi pandemi lah, Pak. Gambar di HP. Kayak apa itu? Bikin gambar aja, Pak. Nah, ini dia nih. Hah, kamu hilang-hilangan, Fadil? Ada, Pak. Waduh. Kayak kenal lah, Pak. Kayak kenal nih alisnya nih. Wah, siapa ya, Pak? Kok alisnya kayak kenal nih? Tebel banget. Itu pernah bertemu di mana, Pak? Itu alis apa kumis sih? Si kumis. Oh, di atas. Gak apa-apa ada kumis, asal jangan yang itu aja, Pak. Terus ceritain dong gimana ini Kamal menyenangkan Eli. Oh, enggak, Pak. Itu bercanda, Pak, tadi. Enggak apa-apa. Saya kan pengen tahu. Enggak, saya lagi suka gambar aja, Pak, hobinya. Gambar Eli. Ah. Kalau Eli mau. Kayaknya dia mau. Dia orangnya enjoy aja kalau digambar. Sih. Kayaknya enaknya enjoy sih, Pak. Enjoy kayaknya. Itu masih ini belum kenal. Beda jurusan. Satu jurusan, Pak. Ah. Deket juga rumah. Oh, deket. Di mana emang? Di mana, Li? Cilduk emang. Enggak, saya enggak di Cilduk, Pak. Ini di mana, Li? Di Bekasi. Ya wajar, Pak. Oh, iya. Kepalang cinta rumah jauh dibilang searah, Pak. Jadi ente berat. Jadi ente tuh nganterin enggak apa-apalah ya, nganterin dulu. Iya, searah, Pak, searah. Searah lah pokoknya. Itu lu pulangnya agak jauh nggak pas. Nggak apa-apa. Salah. Salah ya. Jadi searah dulu, Pak. Itu sebenarnya kalau ente nganterin Eli dan menyenangkan hati Eli nih ya, itu sebenarnya jarak itu jadi kerugian nggak buat lu? Oh, enggak lah, Pak. Enggak ya? Berarti cinta saya selama roda itu masih berputar, Pak. Apaan? Ente mah mau menang banyak, anterin yang penting dipeluk. Kagak, Pak. Bener ya. Ntar saya main deh ke tempat Bapak. Oke. Gampang. Ya. Bisa diatur. Ajak Eli?
Enggak lah, sama Putri. Biar sekalian disuruh saya suruh nyanyi. Tadi katanya cintanya sama Eli, sekarang ke Putri. Ya, yes, yang mau aja lah, Pak. Nah, sekarang yang mau aja. Alawi yang mau tuh. Kalau Bapak mau juga saya nggak apa-apa, Pak. Memang ACDC, ah, mengerikan idenya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Ada, makasih, ada, Pak. Ada yang hobinya menggambar di HP, keren. Sekarang ke Hanifah Sabila. Hanifah Sabila. Saya, Pak. Iya, saya sudah melihat itu kamu. Perkenalkan, Hanif. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabila. Kirain saya perkenalkan, dari... nama saya perkenalkan. Ya. Saya dari jurusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya tinggal di Pamulang. Hobi saya membaca komik. Komik sama berarti ya kayak yang tadi ya? Enggak. Puasa gue. Puasa, masa enggak puasa? Malu-maluin lah enggak puasa. Tadi teh manisnya mantep. Kopinya kan? Ya. Toko gue mana ketinggalan nih. Aduh, open mic. Gimana ini? Tadi gue ngomong apa aja. Anggap aja itu nggak serius ya. Gue open mic kan ya? Iya, Pak. Open mic, Pak. Kedengeran, Pak. Iya lah, Pak. Kedengeran, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Gratis buat kalian. Ya, hitung-hitung. Biar puasanya ringan ya. Tadi apa tadi? Tadi sampai mana? Saya lupaan orang ya. Hanifah, Pak. Oh iya, kamu. Ih, kamu mah ngagetin aja. Kamu kayak di film-film ini loh. Film-film apa? Apa itu? Apa ya? Bantuin mikir apa? Film apa, Pak? Judulnya apa, Pak? Clue-nya apa, Pak? Beranak dalam kubur itu loh. Yang nyeremin tiba-tiba muncul. Cut. Susana. Susana. Kamu tuh kayak Susana. Ya ampun. Tuh. Kalau coba nih ya. Kamu ngomong. Ngomong apa, Pak? Tuh, muncul. Kan? Tuh, muncul gambar kamu. Ayo. Terus kamu tinggal di mana, Hana? Hanifah? Saya tinggal di Pamulang, Pak. Oh iya. Pamulang tadi ya. Terus nama panggilan kamu apa? Hanifah. Hani? Iya. Saya manggil kamu Hani. Kira-kira siapa aja yang cemburu? Hani? Siapa? Saya manggil kamu Hani. Emang biasanya dipanggil Hani, Pak. Oh, kamu dipanggilnya sayang berarti ya. Hani kan sayang. Apa madu? Apa? Madu. Koneng. Apa? Kamu ntar di madu mau emang. Jangan lepas. Oh ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke. Tadi hobi kamu apa? Baca komik, Pak. Oh iya, saya lupaan. Baca komik ya tadi ya, lupa. Komik apa? Dragon Ball? Enggak. Apa? Webtoon. Itu komik? Webtoon. Oh, itu komik? Iya, Pak. Oh, iya. Kira-kira SpongeBob. Aplikasi banyak. Oh, iya. Saya pernah tahu sih, tapi nggak pernah. Orangnya saya nggak pernah ngapa-ngapain soalnya, jadi bingung juga. Oke, lanjut. Sekarang ke Rahma Syifa Nur Aziza. Loh, ada Aziza lagi. Tadi Aziza, oh Putri Aziza, oh sama nih ada Aziza. Semoga dia Halo. Dipanggilnya bukan Aziza. Kamu bikin aku kaget loh. Gak apa-apa.
Kupingnya kejepit. Aduh, kuping kejepit. Panas, panas, panas. Ibu ngapain ngeliat-ngeliatin? Enggak, saya nggak ngoceh sendiri. Saya lagi menghibur jiwa-jiwa yang kesepian. Oke, ini mau nganterin apa, Bu? Hah? Oh, ada yang sini? Saya tanda tangan nih. Ada yang bisa saya tanda tangan nih. Ini kan pulpen pejabat. Oh, mana sini? Apa sih yang lagi mudik? Bagaimana kesannya sih? Aduh. Oke, okay. Tadi lanjut ke Rahma Syifa. Ya Pak, nama saya Rahma Syifa Nur Aziza. Oh iya, ada Azizanya tadi ya. Ya. Terus? Dipanggilnya Syifa, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, angkatan 2017. PGMI. Bahasa Inggrisnya top. Oke, lanjut. Saya tinggal di Bekasi. Hobinya nulis. Nulis apa? Nulis novel, nulis quote. Panjang. Kamu nulisnya panjang itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak capek. Nggak, Pak. Benar nggak capek? Nggak, kan dibayar. Hah? Dibayar. Hah? Nulisnya dibayar. Hah? Jadi kesimpulannya Rahma Syifa Aziza, kalau dibayar itu nggak capek? Enggak. Hmm? Jadi kan ini hobi yang dibayar, tunggu, tunggu. Pak, jadinya enak. Iya. Tunggu, om mau ke ATM dulu ya. Ramadan, Pak. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Aduh, ya Allah. Ya, gimana, Rahma Syifa? Udah terima ya, transferan dari Om? Saya harus nulis apa, Pak? Nulis yang membuat kamu nyaman dan bahagia. Seperti Eli ya. Oke, oke, lanjut. Udah, Pak. Udah itu aja. Iya, Pak. Udah berapa tulisan kamu yang sudah diterbitkan atau apa gitu? Saya nulisnya di aplikasi, Pak. Jadinya udah ada 4. Nulisnya apa tuh? Web novel. Novel. Ceritanya iya, tentang tapi apa? Tapi di aplikasi. Macam-macam, Pak. Kamu udah pernah tulisan kamu terus kamu udah pernah baca ulang nggak? Enggak, saya nulis aja. Kenapa kamu nggak baca tulisan kamu? Kan udah saya tulis, jadi udah saya nggak tertarik baca. Tertarik baca. Kalau kamu masak, kamu udah masak nih, tertarik nggak ya untuk makannya? Tertarik. Loh, kok bisa begitu? Kan makanan. Bukan saya yang masak, juga saya makan, Pak. Apalagi saya yang masak. Nah, iya dah. Oke, untuk Syifa saya kalah. Gak apa-apa. Mengalah. Bukan berarti kalah. Tunggu pembalasanku. Oke, lanjut ke Amelia Novi Tanti. Eh? Yanti. Amelia Novianti, Pak. Iya, Novianti. Iya. Oh, ini nama saya Amelia Novianti dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Wah, kedengeran nggak? Bahasa Inggrisnya apa? PGMI, HDMI.
Pak, kedengeran gak suara saya? Kedengeran. Nama saya Amir Fianti dari anak rumah saya di dekat Ragunan, dari Ragunan. Hobi saya nonton. Nonton apa? Nonton yang di Ragunan? Nonton apa? Nonton film, Pak. Nontonin orang nonton juga saya suka kok. Dan jangan satu downloadan sama yang tadi tuh, siapa namanya? Nanda. Hah? Enggak, Pak. Beda jurusan, Pak. Oh, beda jurusan. Iya, niatnya nanti MP mau memperluas cabang, Pak. Jadi merekrut anggota baru. Oke, boleh, 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 boleh. Terus rumah kamu dekat Ragunan. Di mananya kandang gorila kamu tuh? Iya, Pak. Iya. Di apa? Enggak apa-apa. Apa, Pak? Enggak apa-apa. Maaf, kayaknya jaringan saya jelek deh, Pak. Jaringannya jelek. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Dengeran kan udah suaranya? Ya, iya, udah enggak apa-apa. Yang penting Pak pada sehat, enggak apa-apa kan? Sehat kan keluarganya? Alhamdulillah, Pak. Iya, ya udah enggak apa-apa. Yang pada sehat ya. Jagaan itu ya kandang gorilanya. Siap, Pak. Sekarang lanjut ke Della Hana Della Hana Rosia Rosianita. Ya, hadir, Pak. Nama saya Della Hana Rosianita. Nama panggilan saya Della. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Cimai. Beda, Pak. Yaud. Oh. Apa tuh bahasa Inggris saya? Piai. Piai. Domisilinya di Bogor, Pak. Kemarin saya ke Bogor. Ke Kebun Raya kan, Pak? Kamu di mana ya? Kandang rusa. Saya di dekat stasiun Bogor, Pak. Saya pernah dengar ya. Stasiun Bogor. Iya. Dekat tuh. Kemarin saya nginepnya 2 hari di situ. Di stasiun itu. Oh, di ya. Ya. Ya, sambil nungguin imsak sama berbuka, ada yang ngasih kan biasanya tuh di jalan-jalan. Aduh, bagi-bagi tadi nyamuk, apa? Ngapain sih ini nyamuk? Woi, nyamuk. Woi, berantem sama gua. Enggak berani. Nyamuknya kalah. Udah, Pak. Kamu hobinya apa? Oh iya, hobinya dengerin lagu, terus nulis. Nulisnya lebih ke nulis puisi sih, Pak. Nulis apa? Puisi. Puisi. Oh, jadi kamu dengerin musik, terus nulis puisi. Itu mah kamu kamu cuma dengerin, terus kamu tulis ulang. Enggak. Ah, kamu mah nggak kreatif nih. Maksudnya seneng juga dengerin lagu gitu. Terus kalau lagi mood, seneng nulis puisi juga, Pak. Gitu. Oh gitu. Udah berapa puisi yang kamu ciptakan? 5. Tapi yang ya 5. 5. Itu yang udah dimuat di mana? Kalau lomba sih jarang ikut, Pak. Pernah ikut berapa kali ya? 2-3 kali. Cuman yang dibukukan baru 1. Oke. Pernah juara? Pernah. Tapi di lingkungan Piaut waktu itu. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kan juara. Iya. Saya juga pernah juara grupnya itu RT. Oh. Ya, juara ini cepet-cepetan
nyuci sama King Kong. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Sip-sip. Terus lanjut ke Prihartini. Ya, hadir, Pak. Prihartini, kamu tuh bikin saya prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Prihartini dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Domisilinya di Bintaro. Hobinya baca buku. Udah gitu doang. Udah, Pak. Ini kayaknya wallpaper kamu kayak di ruangan-ruangan UIN itu deh. Lagi kamu di mana, Pak? Di rumah. Di rumah. Kirain ada di mana. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Apa tadi hobinya? Lupa saya. Baca buku. Buku apa? Buku Nadia Arini. Hmm? Buku karya Nadia Arini. Oh, harus buku karyanya dia? Iya, karena favorit aja gitu, Pak. Bagus bacanya. Gitu. Kamu suka sama orang yang nulisnya nggak? Pernah ketemu juga. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mantap. Kasih, lanjut Pak. Ke Wanda Saras Medina. Oh, kalau pakai bahasa Inggris Maidina. Oh, sanjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Saras Medina dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Domisilinya di Bogor. Hobinya hobi saya main game di HP, Pak. Aduh, kamu main game apa? Main game ngebangun kafe. Oh, gitu. Enggak ada gitu aplikasi yang membangun rumah tangga gitu. Enggak ada, Pak. Boleh tuh, Pak. Eh, fun buat kamu. Oh, maaf, Pak. Kan fun buat perempuan. Bangun rumah tangga. Tadi apa nama aplikasinya? Saya mau nyari. My Cafe. ID kamu apa? Tanda. Terus kamu ini namanya siapa tadi? Wanda Saras Medina. Berarti kamu lahirnya di Madinah ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Maunya kali ibu kamu maunya. Lahir. Tapi lahir di bulan Mei. Oh, sama kayak saya. Oh ya? Tanggal sampai berapa? Sampai saat ini kita udah punya kesamaan, ya kan? Penting itu. Iya, Pak. Bapak, maaf tadi katanya lahirnya bulan Ramadan, Pak. Oh iya, benar. Coba deh. Kan bulan ya. Puasa kan bisa di Mei juga deh. Iya. Ini sekarang bulan apa nih? Bulan apa nih? April. Mau habis kan? Terus nanti bulan Mei. Masih Ramadan itu. Iya, betul. Oh, iya, betul. Malahan apa namanya? Idul Fitrinya tuh bulan Mei loh. Tapi Ramadan atau Syawal ya? Syawalnya. Informatif sekali, Pak. Ramadan. Ramadannya itu bulan Mei. Yang penting kita punya kesamaan lah ya, Wanda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bulan Mei yang penting kan. Terus apa lagi ya samanya lagi. Kamu suka apa tadi? Suka main game di HP. Oh, tadi saya mau download kan. Tadi katanya Bapak suka motor tua. Ya, yes. Kan boleh hobinya pindah-pindah. Ya boleh banyak hobi, Pak. Iya. Yeah. Oh ya, sebentar. Bidang hari ini kan ya? Kenapa ini?
terbilang biaya pastinya, pasti terbilang biayanya. Ini kan 155.000, nah, 5 sama ribunya itu gabung. Kalau dipisah, kalau nggak dipisah nanti takutnya nggak ada kangen lagi. Oke. Wis, wis. Si Pak, ya Allah. Yang ditulis di situ sih semuanya. Tinggal diperbaiki aja. Nah, itu yang terbilang. Yang misalkan ada rupiahnya nih. 12 ini harusnya 2 terus pasti belas. Kalau digabung gini kan ntar nggak ada kangen-kangennya lagi. Nah, 500 ini udah benar. Nah, ini yang susunan ini ya. Yang utansi nomor satu gimana ya? Yang utansi. Oh, ini nih. Ini yang susunan susunan dan rekonstruksi transaksi nota dan utansi dari toko. Nah, itu. Berarti nggak ada. Oh, enggak sih. Ya. Aku iniin, satuin gitu, kuitansi aja, kuitansi sama gitu. Apa maksudnya tuh di pisah-pisah gitu, gimana? Ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan tuh. Yang ada di bagian. Ya, ini kayak misalkan, nah. Ini kan ada nih, Bu. Apa nih? TTD, tanpa TTD tanda terima pada nota. Tanda terimanya nggak ada. Tuh ya, tercopot nih. Tercopot di mana nih? Tadi. Ini nih kayaknya. Terus, ini tanpa cap. Nah itu, ada tapi tanpa cap, tanpa tanda tangan itu. Ada yang ini tanpa cap. Waduh, protokolnya lagi gitu. Iya. Yang belanja beda-beda. Iya, memang begitu adanya. Namanya laporan. Tinggal ngikutin nama yang kemarin. Okay. Ini harus susunan, Mas. Maksudnya, Mas. Huh? Susunan, kan itu susunan. Maksudnya tetap kayak gini aja susunannya. Tinggal dilengkapi yang ini. Mana-mana coba saya baca. Apakah misalkan? Sesuaikan susunan dengan rekap kuitansi atau buku. Di pembayaran induk transaksi nota dan kuitansi tes toko atau amparan dan bukti dukung lainnya. Susunan atau maksudnya kalau ya, grupnya ATK, grup-grupnya itu yang terus belakangnya langsung kuitansi aslinya. Iya, yang ada di sini nih belanja barang apa? Yang buktinya di awal nggak selang-seling susunannya. Rapih kayak gini. Iya, tapi tetap induknya induk semua dulu, baru si apinya belakang atau enggak. Satu ini mau bukti-buktinya, satu ini mau bukti-buktinya gitu. Oke. Sampai kapan? Sampai kapan? Maksudnya seminggu. Seminggu dari saya ini. Saya kirim. Saya beritahu ya paling dipercepat aja. Oke. Okay. Ah, aduh, mic-nya lupa ditutup kan. Enggak ada yang ngomong. Padahal saya denger tuh ada yang ngomong. Oke. Okay. Yang belum ada di tadi kamu udah ya? Wanda. Udah, Pak. Udah. Yang belum ada di absen siapa? Saya, Pak. Saya belum kenalan, Pak.
mau banget ya kawan ya. Ayo yang mau tadi siapa? Siapa dulu? Novita Abdillah. Oh tadi ya Novita Abdillah tadi ya kamu. Pak. Kamu pakai apa sih mic-nya itu kok ada dangdutannya? Enggak ada. Tatu-tatu itu ada bunyi gendang. Kamu nggak usah pakai headset, kamu pakai ini aja, langsung dari device-nya. Ya. Silakan Novita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, nama saya Novita Abdillah dari jurusan Pendidikan Fisika. Domisilinya saya tinggal di Bintaro, sektor 7. Hobinya nonton drakor, terus sama baca. Dah. Baca apa WA? Apa aja Pak yang bisa dibaca? Baca webtoon, terus baca novel. Baca perasaan bisa enggak? Belum bisa, Pak. Belajar. Tuh sama Alawi itu. Buaya dia. Pintar dia tuh. Kalau lagi membaca membaca situasi juga pinter dia. Kan belajar dari bapak, Pak. Enggak, saya belum ngajarin. Ya, Novita ya. Iya, Pak. Terus kamu apalagi tadi hobinya tadi? Nonton, Pak. Nonton yang di-download sama siapa tadi? Nanda tadi? Enggak, Pak. Kalau Nanda sih downloadnya di MCD, Pak. Kalau saya downloadnya di lantai 3. Wah, kamu pencuri Wi-Fi. Kamu download, kamu bawa-bawa nggak itu Wi-Fi-nya? Enggak, Pak. Laptopnya aja yang dibawa ke lantai 3. Laptopnya aja yang dideketin? Iya, bawa ke lantai 3. Kan, kalau dari lantai 7 atau lantai 6 kan nggak nyampe Wi-Fi-nya. Ya, ya kan... Kamu bisa nyari wifi yang terdekat. Lebih kenceng lantai 3, Pak. Oh, gitu. Kamu tahu yang kenceng mana, yang kendor mana? Dari apa taunya itu? Nggak lemot, Pak. Nggak lemot. Oke. Okay. Jadi, suka yang kenceng. Kamu suka yang kenceng? Apa, Pak? Kamu sukanya yang kenceng, nggak mau yang lemot? Saya nggak yang lemot, Pak. Lama downloadnya. Oh, nggak suka yang lama? Iya, Pak. Maunya yang cepat? Iya, Pak. Oh. Ya, dia ketakutan. Belajar tuh sama Alawi. Alawi kayaknya kenceng juga tuh sinyalnya. Kuat. Terus siapa lagi tadi yang belum? Ya, Alawi. Saya, Pak. Mana orangnya? Saya, Pak. Iya, mana orangnya? Loh, ini kan udah tadi. Oh, udah ya, Pak? Ya udah deh, Pak, kalau kayak gitu. Belum, Pak, belum, Pak. Perasaan saya berarti. Apa kita pernah bertemu sebelumnya kali ya? Tadi, Pak, di lobar, Pak. Hah? Di mana? Pas Bapak parkir mobil. Jangan-jangan. Ketahuan deh gue. Kok tahu sih? Coba. Kok itu iya, Pak. Tadi Bapak lewat. Terharu. Aku terharu. Oh, kamu tadi yang ada di mana sih? Di dekat mobil Bapak. Sibuk, Pak. Kenapa, Bu? Sibuk ya. Ntar dulu ya. Kenapa? Iya, Pak. Kenapa? Ada dua. Yang kita Yang besok gue udah dibayarin yang kemarin. Sip. Saya telepon dulu Pak Imamnya. Udah, ambil nunggu. Ya, siap. Ini sebentar lagi.
5 menit. Keburu pulang. Ini gimana? Ini. Enggak ini dulu. Ini dulu. Ntar saya ke biro PK. Iya dah, iya. Ini sebentar saya tutup dulu. Oke dah, saya tutup dulu. Enggak. Nah, gimana tuh? Kuliah. Pak, perpusnya mau tutup, Pak. Aduh. Sorry ya. Banyak. Udah gitu pokoknya. Iya, Pak. Oke, okay, guys. Layena Tunisa, kamu ngapain tadi berarti di lobi? Iya, mau OTW ke perpus fakultas, Pak. Mau numpang wifi buat kelas Bapak. Ini perpusnya juga mau tutup, Pak. Oke deh. Oh, berarti itu tadi kamu. Iya, Pak. Terus pas tadi ngeliat saya di sini, itu yang tadi gitu kali ya? Iya, tadi saya bilang itu Bapak yang tadi kita lihat. Soalnya saya bareng sama Ananda Aprilia sama Anggi juga, Pak. Terus saya yang bilang humor Bapak mirip kajur kami namanya Pak Muarif. Oh gitu. Ah, masa sih Pak Muarif? Enggak lah, biasa aja. Oh, kalau dia mah begini. Yo, ba. Suaranya ngebat. Yang mirip sense humornya, Pak, maksudnya, Pak. Oh gitu. Iya. Nggak masalah. Aduh, tadi untung saya markirnya nggak nabrak ya. Nabrak iya, Pak. Jadi malu-maluin aja. Iya, Pak. Ini Wanda Saras lagi ngapain? Wanda Saras itu foto apa dia emang diem? Dari tadi begitu modelnya? Oh, nggak bergerak dia. Kirain dari foto bergerak. Iya Bu, lagi kuliah Bu, saya nih, saya lagi jadi mahasiswa mendengarkan ceramahnya dosen. Oke, okay. Nanti saya berarti udah selesai semua ya berarti ya? Layina satu lagi Pak. Layina Tun, kamu tuh suka berbohong ya Lai. Bukan Pak. Ibu. Itu sama saya dari bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Inggris, Pak. Oke, berarti artinya apa? Wanita yang lemah lembut, Pak. Oh, kamu lemah. Coba Alawi, tadi tuh siapa tuh tadi tuh? Yang suka kenceng. Kamu jangan lemah, harus kenceng. Iya, siapa tadi yang sukanya kenceng? Oke. Okay. Tadi siapa? Tadi siapa lagi? Satu lagi siapa? Rahayu, Pak. Rahayu, belum, Pak. Mana Rahayu? Rahayu. Udah, aku nggak ditanyain. Rahayu katanya sinyalnya susah, Pak, di rumahnya, Pak. Oh. Karena dia nggak ikut saya ke perpus fakultas, Pak. Dan selesai. Oke. Okay. Dia nggak ngikut kamu, terus jadinya sinyalnya susah. Ya sudah. Oke, okay, nanti pertemuan selanjutnya. Karena kuota kali ya, kalau misalkan Zoom terus tuh kuotanya banyak, jadi kalian harus beli kuota. Nah, jadi kita nanti menggunakan Google Classroom aja, ya. Oh iya. Jadi saya kasih materi di situ. Nanti saya bikin dulu Google Classroom-nya, nanti saya kasih link-nya, nanti masuk ke situ semua ya. Terus nanti saya kasih tugas di situ. Saya kasih apa ya namanya? Latihan ya berarti ya. Kasih materi terus tugas nanti kirimnya di situ ya, gampang kok, nggak susah. Nilai saya itu cuman ada A sama B, enak kan? Kalau enggak ya B, kalau enggak B ya A, nggak ada OB, tenang. Jadi
nilainya itu kalau misalkan masuk terus ngirim tugas terus, insyaallah pahalanya berlimpah ganda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gue jadi ceramah. Jadi kalau ngerjain tugas terus masuk terus itu insyaallah A. Terus kalau satu enggak ngerjain berarti B. Satu kali enggak masuk berarti B. Gampang kan? Insya Allah semuanya B. Enggak pasti ada A. Enggak pasti ada A. Gimana? Kalau enggak masuk enggak ngerjain gimana, Pak? Kalau enggak masuk enggak ngerjain, Pak. Kalau enggak masuk enggak ngerjain. Enggak ngerjain, Pak. Tergantung. Dia cantik apa enggak? Pendekatannya gimana? Kok itu bisa, Be? Kok gitu, Pak? Oh iya, Pak. Enggak masuk, enggak ngerjain tugas, ya ngapain? Ya dia ke di kelas lain, berarti enggak ada di sini. Di sini mah baik-baik semua. Tadi saya lihat kan saya udah kenal. Terus tadi ada yang hobinya aneh-aneh, ada yang hobinya ya begitulah pokoknya. Bagus-bagus semuanya, nggak ada yang aneh-aneh parah gitu. Oke? Okay? Nanti setelah ini ya, Pak. Kita sudah selesai. Oh, nyamuk. Kita akhiri dengan membaca. Dan kita lanjutnya di grup aja. Saya kirim link buat Google Classroom-nya. Oke? Okay? Oke. Okay. Oh, Afifah langsung oke aja. Kayaknya dia butuh kuota dia tuh tanpa. Dia tuh nggak pakai kamera. Jadi kuotanya lebih sedikit. Kalau Rahma Siva, dia kuotanya pakai wifi rumah. Terus siapa lagi nih? Kalau Alawi, dia pakai HP orang tuanya yang ada pulsanya banyak. Oh ya, sebelum keluar semua, saya mau screenshot dulu ya. Nyalain kameranya semuanya. Sebentar aja. Bentar. Saya screenshot halaman pertama dulu. Amelia, Herlina Ambar, Eli, udah. Putri Aziza, Asna, Lailatul Qadar, Amelia Novi. Udah, gak apa-apa, gak semuanya juga. Wait. Yang cakep dong, senyum. Jangan horor gitu. Ih, horor banget. Senyum. Nah, gitu tuh. Kayak Meriam Belina. Bentar. Wait. Aduh. Screenshotnya saya kirim dulu ya, sebentar. Kayaknya matot. Sidik jarinya udah nggak bisa. Sebentar ya. Tahan, senyumannya tahan itu. Jangan bergerak senyumannya. Berat amat sih senyum. Ibadah, enggak? Ibadah, senyum itu ibadah. Itu yang pakai masker, emang senyum itu nggak tahu senyum apa enggak. Itu kayaknya dia keluar dari perpus tuh, si Layina tuh. Iya, Pak, sama April, Pak. Sama April. Udah jam 3, Pak. Jadi diusir, ya? Pak. Aduh, kamu sih. Ayo, Pak, kebur kuota saya habis, Pak. Ini pakai kuota pribadi, Pak. Iya, sebentar. Saya kirimnya kan ke situ. Sebentar, wait. Halaman kedua. Kok ada si Eli lagi sih? Sama si Herlina? Masih yang kedua? Udah, gak apa-apa. Jangan.
jangan-jangan jodoh. Minta fotoin sama yang gitu. Bukan laptopnya, Pak. Hah? Maksudnya? Bukan minta laptop. Fotoin sama, minta screenshot sama yang di laptop aja, Pak. Iya, coba. Semuanya kelihatan. Ini saya udah kirim tuh ke grup tuh. Oh, itu Pak, kalau udah mah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pengen lihat siapa yang terakhir nih. Aduh, saya keluar. Ya, jangan saya keluarin, enak aja. Gimana sih? Kacau. Oke. Oh, itu di depan perpustakaan tuh ya, Lainatul. Oke. Udah saya keluarin ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.